Halo bosku, balik lagi bersama Pogul Manual Speed. Jadi hari ini saya akan memberi informasi sedikit spek ala-ala Trabas yang minim budget atau uang sedikit. Sebelumnya saya mohon maaf bosku kalau umpanya di video ini ada terdengar suara walet, karena kita ambil gambarnya atau ambil videonya di sebelah gedung walet. Oke, langsung saja bosku. Sebelum kita terabas itu, yang pertama kita harus ganti atau kita lakukan yaitu mendikal atau membungkus. Untuk dikalnya ini kita dikena harga 200.000 bosku. Tidak bisa dibilang bagus, tidak bisa juga dibilang jelek, ya lumayanlah untuk melindungi waktu kita terabas jatuh atau kena kayu, bolehlah. Ini harganya 200.000, ada di Shopee, di Lazada, pokoknya bosku tinggal cari saja. Terus kita mulai dari atasannya kita pakai stir pro taper yang KW ini bosku, bukan yang ori. Ini kena harga 350.000. Terus kita pakai racer KLX BF, ini kita kena harga 250. Terus kita pakai gas spontan Sabre, ini saya tidak tahu harganya berapa, cuman yang saya ingat itu ini 110.000, ininya kayaknya 100 lebih juga, intinya 270-an lah gas Sabrenya. Terus kita pakai apa namanya ini, rem yang kopling merek X-Brick yang bisa dilipat-lipat, udah wajar lah kalau kita jari itu enggak kenapa-kenapa. Terus kita pakai lampu mata 3, ini kena harga 50.000 lebih. Terus kita copot speedometer, ini kontroversi bosku, soalnya speedometer itu bisa dibilang penting, bisa dibilang juga tidak penting. Mungkin tidak penting bagi orang-orang yang sudah pro, tapi kalau saya belum pro, cuma jelek sekali kalau pasang speedometer. Oke, kita lanjut turun ke sebelah kirinya. Ini holder kirinya kita buka bosku, kita pakai yang dua tombol, ini tombol lampu, ini tombol klakson, jadi motor ini masih menggunakan klakson. Sedangkan ini saklar on off ecunya, karena kita pakai ecu dari BRT yang racing turbo. Terus kita ke bawah itu kita pakai ban Swallow, mereknya apa sih ini, Swallow apa ya, Terracross si ukurannya 90/100 021. Oke, terus kita lanjut ke sedikit kemari. Di bagian mesin kita masih standaran, masih original Honda AHM. Kita hanya ganti knalpotnya. Knalpot kita pakai Norifumi ori bosku, tapi kalau yang nggak ada budget nggak apa-apa pakai yang Purbalingga atau apa, tapi setidaknya jangan beli yang tulisannya Norifumi, pakai merek apa kek, supaya kita tidak terlalu menjatuhkan harga dirinya. Norifumi kita pakai Norifumi merek Torch, itu Norifumi Torch, ini saya bungkus apa nanti supaya nggak lecet-lecet. Terus kita turun ke bawah, kita bikin apa namanya ini, engine guard ala Rizky Fredianto. Ini dari besi berapa, 2 mili, kita bikinkan bracketnya terus dibengkok-bengkokkan. Kita juga pakai apa namanya ini, frame guard mereknya Acerbis KW. Terus kita ke belakang pakai ban Swallow juga, Swallow Terra, ukurannya 100/100 018. Terus kita lanjut ke sebelah kirinya. Untuk bagian kiri, bagian gearnya kita pakai gear merek SSSS, ukuran 55 dengan rantai 428, masih standar. Gear depan kita pakai 15/428 juga. Terus kita lanjut ini, kita pelindung rangkanya juga kita pakai merek Acerbis KW. Baru kita naik atas sedikit, ada kuning-kuning. Ini kuning-kuning ini ya ampun, HP pun udah kurus.
kuning-kuning ini ecunya kita pakai dari brand atau merek BRT yang resin turbo basic. Ecu doang resin turbo, blok masih standar. Iya bosku, jadi bloknya ini masih standar, itu masih 149. Belum oversize, belum nice shaker, belum semuanya. Kita masih cinta sama original-originalan karena kebetulan kan kita terabasnya enggak terlalu ekstrim. Oke, kita habis itu lanjut ke mana lagi ya? Kayaknya sudah habis, bosku, enggak ada yang ekstrim. Oh, kita lanjut ke belakang ini ekornya. Kita pakai buntut 3-in-1 ala-ala KTM Gatel ini. Lampunya full sih bosku, malah. Oke, mungkin hanya ini spek CRF Trabas ala-ala kurang dana racing team Mas Ridwan Hanif. Untuk lebih jelasnya kita ayo dengar suara Norton Porsche. Saklar racing turbonya dia kayak mendidit buntu ala taming kuda Thailand. Untuk lampu fungsi klakson fungsi. Oke bosku, sekian saja review singkat dari saya, dan ada yang saya lupa, saya pakai papan nomor CRF 250 2018 yang launch. Kalau dia yang tahun-tahun baru kan dia sudah ada kayak taringnya dikit. Oke, mungkin hanya itu review singkat saya bosku, CRF Trabas ala-ala kurang dana racing team. Oke, terima kasih, dan jangan lupa di like, komen kalau ada yang mau tanya-tanya. Subscribe ya, nggak usah lah, nggak perlu di subscribe. Yang penting bosku dapat informasi dari video saya. Oke, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.